kalau misalkan 40 tahun belum mendaftar, terus 35 tahun coba, berarti umur berapa Pak? Umur 65, umur 85 kan? Nah itu, banyak juga yang tertimbun-tertimbun yang sudah yang out kan? Belum berangkat gitu. Tapi istilahnya untuk kenaikan itu ya, dengan frekuensi menunggu lama itu ya, sebaiknya apalagi tegas ini, kemarin sudah nggak usah lagi dinaikkan untuk sanci. Itu memberatkan masyarakat. Pasalnya memberatkan di menunggu itu. Iya tahu nih. Iya, kalau beda dengan ONH Plus tuh. ONH Plus itu sekarang kan waiting list sampai 5 tahun saja. Iya. Iya kan? Apalagi kemarin juga di media ada yang langsung berangkat. Kan? Ada banyak untuk trik menuju ke sana itu sangat gampang. Ada beberapa hal yang bisa cepat, ada yang sampai 5 tahun seperti itu. Lalu apa yang disorakan PKS khususnya Bu untuk wacana kenaikan ini? PKS sendiri bersikap untuk tidak menaikkan dulu sementara iya. Ini. Ya, dengan pertimbangan? Ya, dengan pertimbangan itu dari durasi waktunya, kemudian dari ke masyarakat. Iya. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat di bawah Bu? Nah ini yang bikin resah itu yang sudah menunggu lama dinaikin-naikin shock, kan itu kan mereka menunggu lama. Iya tahu. Pertama kan mereka ONH ya, ONH itu berapa juta ya, kemudian dinaikin lagi, kasihan ya. Apalagi kemarin terhenti lagi COVID, itu sudah menguras juga. Iya, tahu. Waktu penantian.